Alright guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini kita bakal main Marvel Future Fight lagi. Gua bakal mainin Legendary Battle di sini ya. Setelah beberapa hari yang kemarin, mungkin berapa, hampir satu minggu ya mungkin ya. Sekarang gua bakal main Legendary Battle lagi yang ini, Thor Ragnarok. Gua bacain dulu ya. Ragnarok, Hela, Goddess of Death, telah kembali ke Asgard. Thor tiba di planet misterius setelah serangan Hela dan kehilangan Mjolnir, tapi akhirnya pulih dan dengan bantuan teman-temannya bangkit melawan Hela. Oke, kita langsung ya. Ragnarok, kita ke Incredible vs Mighty. Event utama akan segera dimulai. Siapa yang akan berani menantang Incredible Hulk? Thor bahkan melawan Hulk. Kita langsung aja ya. Remastered Battle Arena. Ini Hulk ya. Thor. Oke, Hulk. Jika kau meneruskan, salah satu dari kita akan mati. Itu pasti kau, si lemah. Oke, cepat sekali ini teksnya ya. Hulk adalah sang jawara. Hulk tidak mengenal lemah. Oke, kita langsung aja ya. Sus. Maaf, maaf Hulk. Oke, kita berhasil ya. Kita next lagi ke, gua bacain dulu ini, Die of the Dead Valkyrie harus melewati Dead Viking yang menghalangi kedatangannya di Asgard. Oke, langsung aja. Hero-nya kita belum punya ya ini. Kita abaikan saja ya. Valkyrie, nanti kita cari dulu hero nya Bifrost Bridge. Oke, kita langsung. Sekarang kita siapa ini? Kayak Thor ya? Kayak Thor lagi apa? Suaranya mana sih lawannya? Oh ini. Ghost Rider pakai shield. Ghost Rider kan pakai itu juga ya. Shield gitu. Tidak ada yang membantu kita kah? Oke, aman ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita main cepat aja ya. Ntar kita dapat apa nih? Oke, tutup aja. Kita bakal ke Wolf Hunting, cari serigala ya. Hulk datang untuk menghentikan Ferris Wolf yang akan menghancurkan Bifrost. Kita langsung ya nih. Kita abaikan aja nih.
karena kita belum punya hero, semua hero itu di Frostbreach. Kita lawan Fenris. Adakah cerita? Tidak ada. Kita harus langsung lawan dia ya. Langsung ya nih, tidak dapat reward, tidak apa-apa. Kita next, kita ke Executioner X ya. Pertarungan antara God Mischief dan Executor telah Executioner telah dimulai. Oke, kita udah punya Loki ya, tapi uniformnya masih yang uniform belum yang bagus ya. Apa lah ya, apakah ada ceritanya? Tidak ada. Skurge, kita melawan Skurge. Nah ini kayaknya oke, langsung ya. Tidak dapat reward, tidak apa-apa. Terus kita ke kayaknya yang misi terakhirnya Bifrost Battle ya. Pertarungan Asgard telah dimulai dengan Goddess of Death di Bifrost. Kita udah punya Thor, tapi yang uniform yang ini kita belum punya ya. Gak apa, kita lewatin aja, abaikan. Kita harus beli itu diamond, kita cuma 650. Oke, ini perangnya rame-rame. Kita lawan Hela. Kalau rame-rame kayak gini masa nggak menang juga. Alright, segitu aja dulu. Habis ya, kita lihat dulu ya. Ya udah, sampai gitu ya. Udah selesai semua. Nanti gua coba untuk next video selanjutnya, kita bakal nyelesain yang lainnya ya, kayak Black Panther ini, Avenger, Ant-Man, Captain Marvel, Avenger lagi, Spider-Man, Black Widow, Shang-Chi, Thor, Wakanda Forever, Phantom. Ini udah. Oke, mungkin videonya sampai sini dulu, nanti gua update lagi ya. Buat kalian yang baru bermain game ini, gue yakin buat kalian yang baru bakalan kecanduan main ini. Bentar gue klaim dulu hadiahnya. Lumayan kita dapat ini, special legend dari Battle Case. Nah kalau kita menyelesaikannya, kita dapat special legend dari Battle Case ya, sini dapat hero baru, hero atau biometriknya nggak tahu. Nanti gua cek di sini. Kalau hero baru biasanya di sini ya. Enggak ada, bukan. Itu biometrik mungkin ya.
Oke. Oke, makasih buat kalian yang udah nonton. Bye-bye.